Bekerjasama dengan PMI Kabupaten Kampar, Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, MTA Perwakilan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, kembali menyelenggarakan bakti sosial donor darah pada Sabtu lalu. Pelaksanaan donor darah kali ini berbeda sebab dilaksanakan bersama dengan pemerintah Desa Sukamulya. Di Gedung Serbaguna Sukamulya, Desa Sukamulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau inilah digelar bakti sosial donor darah bekerjasama dengan PMI Kampar. Peserta donor darah merupakan warga MTA maupun masyarakat setempat. Dari puluhan peserta yang mendaftar, berhasil diperoleh sebanyak 38 kantong darah. Kegiatan ini dilakukan di kantor desa ini bisa memancing atau bisa menjadi suatu keinginan dari masyarakat bahwa pentingnya kita untuk mendonorkan darah. Selain ini untuk kesehatan, ini juga sangat tinggi nilai amal ibadahnya. Sementara staf markas PMI Kampar, H. Yusak SKM berharap agar MTA Kampar menjadi pendonor tetap di PMI Kabupaten Kampar. Juga kami berharap agar MTA ini merupakan tempat pendonor yang aktif untuk PMI Kampar. Pada sholat duhur dilaksanakan pengajian umum bersama Ustadz Dr. Tutu Joko Kusworo dari MTA Pusat. Pengajian berlangsung di MTA Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Raya Bangkinang Petapahan, kilometer 19, RT 23, RW 8, Desa Sukamulya, atau sekitar 1 km dari tempat pelaksanaan donor darah. Pengajian dihadiri warga MTA Perwakilan Siak, Perwakilan Kuantan Singingi, Perwakilan Pelelawan, dan Cabang Kampar Kiri Tengah. Kontributor Kampar Provinsi Riau, Budi Arto, melaporkan.